Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema indahnya kebersamaan, subtema kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama antar teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Minggu kemarin, kita sudah belajar berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman agama. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan masing-masing agama tersebut memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Ada gereja, tempat ibadah agama Kristen dan Katolik, pura, tempat ibadah agama Hindu, masjid, tempat ibadah agama Islam, lenteng tempat ibadah agama Konghucu, dan wihara tempat ibadah agama Buddha. Untuk menghadapi perbedaan agama tersebut, kita membutuhkan sikap toleransi. Contoh sikap toleransi dalam keragaman agama antara lain, yang pertama, tidak membuat gaduh saat umat beragama lain sedang beribadah. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan yang ketiga, mempersilakan orang lain untuk beribadah. Anak-anak, adakah temanmu, tanggamu, atau saudaramu yang berbeda agama denganmu? Nah, ceritakan pengalamanmu dalam evaluasi berikut. Kerjakan di buku tugas ya. Minggu kemarin, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ingat kembali, gagasan pokok adalah ide pokok yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa lebih dari satu dalam tiap paragraf. Untuk lebih memahami, mari kita baca teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dapatkah kalian menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf pertama tersebut? Gagasan pokok dalam paragraf pertama tersebut adalah Beni, Udin, Edo, Siti, Lani, dan Dayu berteman baik. Gagasan pendukungnya, yang pertama, walaupun mereka berbeda suku bangsa, agama, ras, dan warna kulit, mereka saling bekerja sama. Yang kedua, setiap hari mereka saling tolong-menolong, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sekarang kalian baca paragraf kedua dan ketiga, lalu kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulis di buku tugasmu. Pernahkah kalian mendengar suara azan? Dapatkah kalian menebak dari arah mana ketika mendengar suara azan tersebut? Untuk lebih memahami, coba lakukan percobaan seperti berikut. Tutuplah matamu, lalu mintalah teman atau saudaramu untuk membunyikan alat musik secara acak dari arah yang berbeda-beda. Apakah kamu bisa menebak arah dengan tepat?
Nah, anak-anak, pernahkah kalian berpikir bagaimana suara alat musik tersebut bisa sampai terdengar di telinga kita? Untuk lebih memahami, mari kita simak video berikut. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui tiga tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke paring oleh tabung stakir. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela okal ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah tikus. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi tarian sel ke rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Nah, sekarang kalian sudah bisa memahami bagaimana bunyi bisa terdengar di telinga kita. Sekarang, coba jelaskan proses terdengarnya bunyi sampai telinga kita secara urut. Tulis di buku tugasmu ya. Anak-anak, jangan lupa juga kesehatan telinga. Apabila telinga kita mengalami gangguan, segera periksakan ke dokter ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.